Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata, uang dan ringgit. Nah, kalian semua pasti pada tahu kan teman-teman ini lagu siapa? Yap, betul. Ini adalah lagunya Ayah Susanti. Sesuai dengan karakter yang Koko lagi pakai, sekarang adalah karakter Ayah Susanti. Dan kita semua sedang berada di Kampung Durian Runtu. Betul, 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 betul. Di sini ada Steimat, dia menggunakan karakter Kelmutu. Ada Tanjo, dia menggunakan karakter Meimei. Raffi menggunakan Fizi. Ya, benar. Ini Fizi bukannya? Seharusnya Fizi. Dan di sini ada Denji, dia menggunakan kan karakter Esan. Ih, dasar Denji, kamu anak papa dan mama. Jadi di sini Koko akan menggunakan karakter Susanti dan Koko akan berjalan-jalan di Kampung Durian Runtu ini bersama teman-teman Koko alias subscriber Koko. Nah, sebelum Koko lanjut videonya, buat teman-teman yang lagi nonton, yuk silakan dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya agar kalian semua bisa semakin dekat dengan Koko dan Koko juga bisa semakin dekat dengan kalian. Ayo teman-teman, bantu tembusin channel Koko sampai 10k subscriber ya. Terima kasih. Ayo teman-teman semuanya, mari kita review dulu. Dan di depan sini ada rumahnya Upin Ipin. Lihatlah di sana, udah ada opa. Opa loh, kok pintu ini ditutup? Opa, Susanti pengen main ke rumah kamu. Tapi by the way, lagunya Susanti juga enak ya teman-teman. Sekali lagi deh kita nyanyi bareng-bareng teman-teman. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Let's go. Ya walaupun suara Koko jelek ya, tapi suara lagunya enak sih teman-teman. Let's go, ayo. Mari kita masuk ke rumah Upin Ipin. Upin Ipin, di mana kamu Upin Ipin? Halo opa, aku permisi masuk rumahnya ya opa. Halo Upin Ipin, di mana Upin Ipin? Kok nggak ada Upin Ipin dah? Kenapa nggak ada Upin Ipin di sini? Hade hade, ya udah. Kalau gitu di sini Koko aja deh yang akan menjadi opahnya teman-teman. Coba kita ganti opa opa. Nah di sini ada opanya. Nah, ini dia. Aku adalah opanya Upin dan Ipin. Biasanya opa itu duduk di sini dan dia sambil nyantui melihat televisi gitu loh. Dan di sini biasanya ada Kak Ros juga yang lagi belajar di sini. Nah, Steimat, kamu seharusnya di sini Steimat. Nah, betul. Di sini tempatnya Kak Ros sedang belajar ya, teman-teman. Dan biasanya ada Upin dan Ipin itu mengganggu alias menjali Kak Ros gitu loh. Kalau misalkan dia udah dimarahin, barulah dia lapor kepada opa gitu teman-teman. Wow, seru banget RP-nya teman-teman. Oh my god, let's go lanjut. Ayo, Teimet, Denji dan Tanjo. Ya, Upinnya lagi ngapain tuh Upin? Kamu kok bisa terbang kayak gitu Upin? Iya, kenapa Tanjo? Iya, Upin, ada apa? Entar ada apa Upin? Kok kamu bisa terbang kayak gitu Upin? Ih, seremnya. Oke, okay, ayo let's go. Mari kita review dulu kamarnya. Dan ini dia kamarnya Upin dan Ipin. Tapi kenapa temboknya tembus ya? Kocak, kocak. Kok jawabnya betul, Denji? Betul. Let's go. Ini kamarnya Upin dan Ipin nih. Kok nggak ngerti ya kenapa temboknya bisa bolong seperti ini? Hade, hade. Di sini adalah kamarnya Kak Ros nih, udah pasti nih. Karena Kak Ros itu suka dandan ya, teman-teman. Karena di sini ada kaca gitu loh. Dan yang terakhir di sini ada kamarnya Opa. Oh, ini kamarnya Opa nih. Ini lemari bajunya Opa. Dan di sini juga, ini apa ya, teman-teman? Tempat rak sepatu mungkin ya. Let's go, let's go. Mari kita ke dapur. Hey, Upin, Ipin, cepatlah. Ayo kita makan. Kak Ros, mana Kak Ros? Sini kita makan. Wow, di sini ada nasi lemak. Coba kita makan dulu nasi lemaknya. Bisa nggak? Oh, opa udah tua makan nasi lemak, teman-teman. Oh my god, opa. Nanti kamu akan boker-boker alias termencet-mencet ya, opa. Let's go, let's go. Kita ke tempat lain lagi. Dan wow, and wow. Ini dia tempat perkebunannya opa, Upin, Ipin, dan Kak Ros. Ayo, co, cepat. Kita akan menanam tanaman yang lain nih di sini nih. Biar kita di sini bisa mempunyai buah-buahan yang sangat lezat. Tapi by the way, Koko bakal ganti deh. Koko nggak akan jadi opa ya. Karena opanya kasihan udah berjalan begitu lama. Takutnya opanya kecapean, teman-teman. Mending kita menjadi siapa ya? Kita menjadi Susanti lagi aja deh. Ayo, ayo, let's go. Mari kita ke tempat lainnya. Let's go, let's go. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. By the way, ini rumah siapa ya, teman-teman? Ini rumahnya Meimei bukannya? Bukan. Kalau Meimei seharusnya dia rumahnya ada Chinese-Chinese gitu. Mungkin ini adalah rumahnya Esan mungkin ya, teman-teman. Seharusnya ini adalah rumahnya Esan karena rumahnya itu cukup mewah, teman-teman. Tuh lihat, ada dua kasur. Ini udah pasti Esan tidur dengan ayahnya, teman-teman.
Karena Esan itu anak papa mama banget ya teman-teman. Ya udah, ayo kita lanjut lagi ke rumah sebelah. Let's go. Wow, di sana ada rumahnya Tok Dalang. Tapi nanti deh, Koko bakal kesana deh teman-teman. Kita akan ke rumah sebelahnya dulu. Nah ini nih, rumahnya siapa nih? Dia mempunyai mobil seperti taksi mobilnya. Wow and wow. Let's go. Wow, ini ada tempat televisi juga, ada ruang tamu. Dan kebakaran teman-teman, kocak kebakaran. Ini gimana cara matinya? Weh, weh, astaga. Jangan bilang ini rumahnya Kak Sally kali ya. Coba di sini ada karakter Kak Sally nggak teman? Coba Koko cari dulu ya. Sally, Sally. Oh bukan Sally, tapi ternyata Abang Saleh. Mana, kita ganti dulu menjadi Abang Saleh. Nah ini Koko sudah menjadi Abang Saleh. Halo, siapa dia? Kingdom. Halo Kingdom, salam kenal. Hai hai hai, halo ya. Gak bisa dibuka semua pintunya. Jom, ayo let's go. Mari kita cari tempat yang lain lagi teman-teman. Let's go, let's go, let's go. Kita akan ke rumah Tok Dalang dulu ya. Koko akan berubah dulu menjadi Tok Dalang. Nanti Koko akan balik lagi menjadi kader Ayah Susanti. Mana Tok Dalang? Nah ini dia Tok Dalang. Kita ganti dulu. Dan nah ini dia Rembo. Kamu kemana Rembo? Jangan bilang kamu lagi mencuri sendal yang sebelah lagi. Haduh haduh Rembo, Rembo. Aduh mana Rembo? Tok Dalang lapar Rembo. Aku ingin jadikan kamu ayam panggang dan ayam bakar. Enak banget tuh teman-teman. Wow, di sini juga ternyata ada lapangan voli dong. Wow, serono sekali kampung durian runtuh ini. Dan ini dia kandangnya Rembo, tapi tidak ada Rembonya. No, Rembo kemana Rembo? Koko ngeliat kedai gini, Koko malah jadi kepikiran gimana kedainya Uncle Mutu. Mari kita cari kedainya Uncle Mutu. Tapi sebelum itu di sini sepertinya ada masjid teman-teman. Wow and wow, keren sekali. Ayo teman-teman semuanya, Upin, Ipin dan teman-teman yang lainnya, ayo sini kita ke masjid dulu. Tapi kenapa semuanya menghilang ya? Tok Dalang ditinggal sendirian. Hadeh hadeh. Parah banget kalian, Tok Dalang ditinggal lo sendirian. Gimana nanti kalau misalkan Tok Dalang nyasar ya? Gak mungkin nyasar juga sih teman-teman sebenarnya, karena Tok Dalang adalah orang yang sudah hafal map kampung durian runtuh. GG Gaming. Wow and wow, let's go. Masjidnya keren banget teman-teman. Kita ke tempat lain. Ayo ayo, di depan sana ada rumah Mei Mei tuh teman-teman. Ayo mari kita ke rumah Mei Mei. Sini sini, ayo jom kita ke rumah Mei Mei teman-teman. Let's go. Teronoknya kampung durian runtuh ini teman-teman mirip banget seperti film yang ada di Upin Ipin teman-teman. Wow and wow, kita menjadi karakter Mei Mei dulu ya. Kalau Koko nggak ganti karakter Mei Mei, Koko nggak mungkin boleh masuk rumahnya lagi gitu loh. Ayo ayo, hanya ayolah sinilah, masuklah ke rumah ayah. Ke rumah ayah apaan sih teman-teman? Ke rumah Mei Mei maksudnya ya. No, kok dikunci rumah Mei Meinya? Kocak, kita nggak bisa masuk dong. Hanya hanya. Kocak, kocak. Dan di sini dia tempat taman bermainnya Upin Ipin dan teman-teman yang lainnya. Wow and wow, di sini ada rumah gubuk. Bukan rumah gubuk ya, apa lebih tepatnya? Lebih tepatnya adalah ini gazebo. Dan di sini ada prosotan juga. Waduh, waduh, malah jatuh meme-nya. Hade, 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 hade. Oke, Koko akan mengganti karakter siapa ya yang mau Koko pakai ya? Koko akan mengganti karakter Uncle Mutu deh, karena Koko di sini akan mencari tempat kedainya Uncle Mutu ada di mana nih teman-teman. Let's go, let's go. Mari kita cari lagi tempat yang lainnya. A few moments later. Oh, ternyata di depan sana tempat jualannya Uncle Mutu, tapi terjadi kebakaran. No, please teman-teman, ayo sini. No, no, kenapa kebakaran ini? Ayo kita padamkan apinya. No, kenapa kebakaran tempatnya Uncle Mutu? Kingdom, Raffi, kalian mau beli apa? Nasi goreng ada, mie goreng ada, mie kuah ada, capcay ada. Semuanya ada di sini. Let's go. Di sini ada kerbau. Kerbaunya Raju. Siapa yang akan berubah jadi Raju? Ada yang mau berubah jadi Raju nggak kalian teman-teman? Let's go. Mari kita lanjut lagi. Dan di sana ada rumahnya Atung dong. Wow, coba kita berubah menjadi Atung. Atung ini sangat-sangat kaya sekali ya teman-teman di kampung durian runtuh. Dia mempunyai mobil dan rumah dia sudah ada tingkat duanya. Hanya Oe sudah bilang mah kalian itu harus biji sama Oe.
Aduh kocak, kocak, kocak. Ayo let's go. Mari kita ke tempat berikutnya. Dan di sini sudah malam hari. Koko akan berubah menjadi Susanti. Dan ini dia rumahnya Susanti. Teman-teman, mari kita masuk ke dalam rumahnya Susanti. Wow and wow. Tidak ada apa-apa di dalam rumahnya Susanti, teman-teman. Kasur tidak ada. Orang-orang pun tidak ada, teman-teman. Wow and wow. Jangan bilang ayah Susanti ini memang bener-bener serem banget, teman-teman. Ini masih jam berapa ya? Ini masih jam 11 malam. Untung aja belum jam 3 malam. Kalau sudah jam 3 malam, waduh, kita tidak boleh yang namanya main ke rumah Susanti, teman-teman. Karena Susanti berubah menjadi killer dan dia menjadi pembunuh juga ya, teman-teman. Jadi kita semua harus berhati-hati. Ini ternyata rumahnya Jarjit nih. Wah, ini udah pasti banget nih rumahnya Jarjit nih. Tahu kok rumahnya Jarjit itu berwarna biru, teman-teman. Mabelus, mabelus. Let's go, let's go. Dan di depan sana ada Tadika Mesra dong. Let's go. Pokok akan berubah menjadi Esan dulu. Esan yang mana ya Esannya? Nah, ini di Esan yang pakai kacamata. Let's go. Ayo, teman-teman. Waktunya kita sekolah walaupun sudah malam hari ya. Kocak, kocak. Ayo, ayo. Mari kita masuk. Ayo, semuanya duduk dulu, teman-teman. Duduk semuanya. Nah, kalau misalkan Esan itu biasanya duduknya di sebelah sini, teman-teman. Oh, no. Uncle Mutu, kamu ingin ikut sekolah lagi, Uncle Mutu? Hade-hade. Dan dia langsung berubah jadi Fizi dong. Wow, ada Raju, Raju. Ayo, ada Ceku datang, teman-teman. Hormat, selamat pagi, Cegu. Selamat pagi, Cegu. Waduh, waduh. Seru banget. Wow, and wow. Let's go. Mari kita ke tempat lain. Let's go, let's go. Kita ke bengkel kali ya, teman-teman. Kita beli motornya Tuk Dalang. Karena tadi Koko melihat ada orang yang bisa menggunakan motor. Let's go, let's go. Mari kita cari bengkelnya terlebih dahulu, teman-teman. Kita sudah berada di Ahbeng Moto Dealer. Wow and wow. Mari kita beli motor, teman-teman. Let's go. Kita di sini bisa membeli Honda C70. Mending kita beli aja karena ini adalah motornya Tuk Dalang bersama Upin dan Ipin. Tapi by the way, gimana cara pakainya ya, teman-teman? Koko udah beli tapi kok tidak ada gitu loh motornya. Kemana nih motor Koko? Kocak, kocak. Nah, ini dia motornya. Let's go. Ayo, mari kita naik motor ini. Dan Koko berubah dulu menjadi Tuk. Dah, kok hilang motornya? Kocak, no. Koko mau motornya, teman-teman. Koko mau naik motornya, please. Koko akan ganti dulu menjadi karakter Tuk Dalang dulu. Tuk Dalang, mana Tuk Dalang? Let's go, Tuk Dalang. Mari kita muter-muter tempat ini ya dengan menggunakan motor. Let's go. Kok nggak bisa dinaikin ya? Kocak, gimana caranya dah? Kok nggak bisa ya, teman-teman? Lah, kenapa jadi penumpang? Kocak, kocak. Ini gimana cara naiknya ya, teman-teman? Haduh, haduh. Let's go, teman-teman. Akhirnya Koko berhasil menaiki motor. Dan di sini Koko bersama Upin dan Ipin. Let's go. Jom, Upin, Ipin. Mari kita muter-muterin tempat kampung durian runtuh ini. Kecelakaan, kocak. Sabar, sabar, sabar. Tuk Dalang udah tua ya. Jadi Tuk Dalang sedikit oleng bawa motornya, teman-teman ya. Let's go. Wow. Kita akan kelilingin semuanya tempat ini. Kebakaran, teman-teman. Kebakaran, itu kebakaran. Weh, kocak. Uncle Mutu kebakaran. No, Uncle Mutu. Kasian banget, Uncle Mutu. Kebakaran lo, kocak, kocak. Ayo, Upin, Ipin naik. Upin, Ipin naik. Ayo, cepat. Ayo, let's go. Naik Raffi, bisa nggak? Ya, let's go. Jom. Mari kita berkelana alias kita muter-muter menggunakan motor Tuk Dalang yang sangat-sangat keren ini. Let's go. Apakah kalian ingin mencari durian? Let's go. Wow. Iya, kecelakaan. No. Kecelakaan. Kecelakaan. Aduh, aduh, kocak, kocak. Tuk Dalang, Tuk Dalang. Harap maklum lah ya, Tuk Dalangnya udah tua, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sudah aja untuk video Koko kali ini di game Kampung Durian Runtuh Roleplay. Ya, walaupun sebenarnya Koko nggak main roleplay sih. Koko cuma asal main doang. Dan Koko cuma review satu persatu rumah yang ada di Upin Ipin ini. Dan ini game memang benar-benar seru banget. Dan Koko juga bisa menjadi karakter Ayah Susanti. Koko berharap buat
teman-teman semua lagi nonton, kalian semua bisa terhibur dan makin suka dengan channel Kokoku ini. Kayak lagi Koko pengen ingetin buat teman-teman lagi nonton, yuk silakan dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya agar Koko bisa semakin bersemangat lagi membuat konten Roblox dan menghibur kalian semuanya. Dan buat teman-teman, kalau kalian pengen bersama Koko seperti mereka, kalian tinggal join aja ke grup Roblox Koko, namanya adalah Kokoku Official. Untuk linknya bakal Koko taruh di deskripsi ya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye. Dadah.